Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah nenek. Namanya Nenek Icoh. Dapat info dari teman-teman bahwa rumah Nenek Icoh tersebut setengah tanpa atap. Rumahnya roboh. Jadi ketika hujan, kehujanan. Begitupun ketika panas, kesorot nyampe dalam. Saya akan cek sekalian silaturahmi ke rumah Nenek Icoh tersebut. Rumahnya di Kampung Cigowang, RT 3, RW 3, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kita cek bareng-bareng. Let's go. Assalamualaikum. Eta mehong teh kengeng kana eta. Kenaik. Nyalira mah dia. Nya nyalira. Teh nuju masak ya. Ya mau. Boy teh. Nih nya eta. Pantone kitu sajet kieu. Nah kamar mama ieu lah. Oh kamar mama. Iya. Di ruang tamunya. Di ruang tamu tuh. Iya kamar. Kamar ieu teh rumah tamu 5 is. Oh iya teh. Iya. Namanya Nenek Icoh, usia sekitar 56 tahun, tinggal berdua bersama anaknya. Beliau sudah tinggal lama di sini, di Kampung Cigowang, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Setiap hari ketika hujan turun, rumahnya bocor. Rumahnya yang bocor ditambah dengan robohnya genteng depan sehingga menambah parah keadaan. Hari ini saya bersilaturahmi ke rumah Nenek Icoh sekaligus ingin melihat keadaan rumah tersebut. Muka lusuh dengan senyuman membuat saya sedih melihatnya. Semoga pemerintah terkait bisa bertindak cepat menangani masalah ini.